lanjutkan ekspedisi kita setelah breaking. Namun udah mendekati gitu. Meneliti. Ya. Nanti kita lanjut kembali. Kita lanjut lagi guys, berjalan-jalan di Wahangan. Iya, nempo. Jalan. Iya, lebih kolot. Iya, lempung. Lempung ya, lempung itu beku. Lain tepi ka gunung. Baheuna laut. Nyurungkuy gitu tah. Iya masih bumi masih genjlong. Bapak geus kumelenang dalam dunia ieu teh. Adam. Cek si cepot mah kasih Semar. Iya paket lur. Iya pak itu nu itu lahar itu. Mantul gitu jadi ya. Kan gua ini pak. Ya, kita bebas. Ya, karang samung. Jadi batu karang yang tersingkap ke permukaan. Tapi jadi gunung, jadi we karang samung. Alah, aing. Tah eta mah tangkal kihiang. Mana? Erna arba ta, Pak. Mangge segede 20. Arba kihiang eta. Oh, arba. Oh, iya nya pramuka. Ada. Ya lambang matahari ini kan. Deketan. Deketan tanya. Itu mah batu peta. Itu batu peta. Itu batu peta. Jadi baheula mah ku sabab uwuh kertas. Jadi si wilayah teh dipetakeun dina batu. Kahar itu. Nah, dipetakan di batu. Jadi kulengan wae cukup mahat batu baheula mah ku kuku dikreok tah kitu tah. Itu. Da baheula batu teh moy kawas tanah ayeuna gitu. Kan ku sapa berjuta-juta tahun. Jadi wae itu taeta itu tuh. Itu tuh petana nya mun teu katinggali mangke wae tanya deui di mana gitu lokasina. Saya kami tim menemukan sebuah batu dari andesit, batuan kali, dan ini bercorak seperti buatan tangan. Biasanya dulu ini dipakai untuk simbol ataupun cara orang-orang dulu membuat wilayah agar wilayah tersebut subur makmur. Dan ini walungan ini sungai ini disebut sungai Cigoang. Orang-orang sini menyebutnya Guang, kalau saya menyebut Goong. Karena ejaan WHA itu O, WA, W, WO. Nah, ini merupakan bentuk sebuah prasasti
biasanya ini simbol dari kahuripan atau kesuburan. Di wilayah atas ada di wilayah atas ada pelemuran, wilayah persawahan, dan orang-orang sini menyebutnya wilayah Cihurip. Dan ini sesuai dengan simbol yang kami temukan bersama tim. Lambang kahuripan itu berbentuk seperti pita, biasanya seperti pita. Ini ke sini. Nah, mungkin barangkali karena terlalu lama peradaban tahun dan terkikis oleh erosi atau apapun itu ke bawah air, prasasti ini ditemukan di pinggir sungai. Dan ini berbentuk pita, seharusnya berbentuk pita ini. Dan selain dari itu ada juga lambang-lambang kehidupan yang berbentuk bulat, bulat dan pita, biasanya seperti itu.